kita pemeriksaan semua petugas yang menjaga menara arah ke sana itu pun juga ketiduran pada saat itu, terus juga yang menjaga CCTV juga dokumen center yang ada di lapas tersebut juga pada saat itu pemeriksaan dia menyampaikan boleh sempat ketiduran, dia tidak melihat. Nah ini masih kita dalami semuanya, apa kemungkinan akan ada keterkaitan adanya orang-orang yang coba membantu dia melarikan diri, ini masih kita bersama penyelidikan. Hai putra-putri Indonesia, jangan biarkan pandemi mengubur mimpimu. Raih beasiswa S1 dan S2 hingga lulus dari 19 universitas unggulan di Indonesia. Ayo daftar sekarang di osc.medcom.id, dipersembahkan oleh Online Scholarship Competition, Beasiswa untuk Indonesia.